Assalamualaikum, jumpa lagi di dapur Mama Raka. Halo bunda-bunda semua, gimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya bunda. Tetap semangat, jangan lupa bersyukur dan selalu bahagia. Sebelum kita mulai memasak, saya ingatkan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan like semua video di dalamnya. Agar bunda-bunda tidak ketinggalan resep-resep masakan dari dapur Mama Raka. Terima kasih dan selamat menonton. Kali ini dapur Mama Raka akan membuat bakso ayam yang homemade sendiri ya bunda, jadi insya Allah terjamin kebersihannya, terjamin juga bahannya. Biar tidak penasaran gimana cara membuatnya dan apa saja bahannya, simak terus sampai selesai di dapur Mama Raka. Bahan-bahan yang kita siapkan di sini ada bawang merah, bawang putih yang sudah saya goreng, ada bumbu secukupnya, kaldu bubuk secukupnya, 1 butir telur ayam, 1/2 sendok teh baking powder, 1/2 bagian dada ayam saya tambah dengan hati ayam, tepung tapioka kurang lebih 130 gram dan es batu secukupnya. Kita lanjut ke tahap selanjutnya bunda. Kita mulai menghaluskan dulu ya bunda dagingnya. Di sini daging ayamnya sudah saya cincang ya, saya tidak masukkan semua, bertahap kita masukkan ya bunda, karena chopper saya kecil jadi saya bertahap di choppernya. Masukkan es batu sebagian saja, bawang merah, bawang putih yang sudah digoreng setengah kita masukkan, kaldu bubuk, merica halus, dan 1 butir telur ayam. Masukkan sedikit baking powder ya bunda. Nah, kita mulai mencopernya. Jadi hasilnya kita bisa masukkan dulu ke wadah yang kosong. Setelah semua sudah dihaluskan ya, sudah kita chopper dagingnya. Karena chopper saya kecil, saya pisah tepungnya, tepung kancinya, saya langsung masukkan ke adonan ya bunda. Oke, kita aduk sampai tercampur. Selanjutnya di sini saya sudah mendidihkan air, terus kita mulai mencetak baksonya ya bunda. Kita celup sendoknya ke dalam air, baru kita bisa mencetaknya. Cetak sesuai selera masing-masing ya bunda. Adonan baksonya kita cetak, kita rebus kembali ya bunda. Kita tunggu sampai baksonya mengembang semua ya bunda. Oke bun, ini sudah mengembang ya baksonya. Kita tunggu sampai betul-betul naik semua baksonya. Kemudian baru kita tiriskan ya bunda. Alhamdulillah sudah selesai kita membuat bakso ayamnya ya bunda. Setelah kita bikin bakso ayamnya, next kita bisa bikin kuah baksonya. Jadi jangan lupa tetap terus tonton di dapur Mama Raka. Semoga resep ini bermanfaat dan selamat mencoba di rumah bunda. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.